Rombongan PSS Sleman berangkat menuju Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 29 Juni. Turut serta dalam rombongan itu, striker teranyar PSS, Michel Chagas. Keberangkatan tim menuju Kota Kembang kali ini, untuk mempersiapkan laga perempat final Piala Presiden. Menurut jadwal, PSS Sleman akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat, Jumat malam. Manajer PSS Sleman, Dewanto, menyampaikan bahwa pemain asal Brasil tersebut dipastikan ikut rombongan tim ke Bandung. Namun, kepastian ia bisa bermain atau tidak itu ada di tangan pelatih. Tim pelatih akan melihat seperti apa kondisi Michel terlebih dahulu, ujar Dewanto seperti dilansir tribunjogja.com. Selain itu, ada sejumlah pemain yang memang tidak disertakan jelang laga melawan Persib Bandung kali ini. Todd dan Dev yang terkena akumulasi kartu kuning. Mario Maslak, Dery Rahman, Fandi Eko cedera. Jandia Eka izin mendampingi istri melahirkan. Semoga perjalanan ke Bandung kali ini berjalan lancar dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Namun apapun hasilnya, semoga hal tersebut bisa menjadi evaluasi untuk PSS menjalani kompetisi ke depan. Jangan lupa berikan like, komen, subscribe agar channel ini terus memberikan informasi terbaru. PSS Sleman. Ale.